teman-teman, driverku ngisi solar ya. Ini kondisi pom bensin di India. Nanti udah dibukain ya. Dan ini kayak gini bentuknya. Suasananya ya. Masih enggak terlalu bagus seperti di Indonesia. Pom bensinnya sederhana sekali. Masih banyak tanahnya gitu ya. Padahal ini di Gurgaon, kota modernnya. Enggak semua pom bensinnya ini. Jadi memang di India ini harus dipahami sama teman-teman bahwa mereka itu seringkali belum mementingkan kenyamanan, keindahan gitu ya. Yang penting ada dulu gitu. Kalau di Indonesia kan kita nggak mau ya ada pom bensin yang enggak, yang tanah kayak gini ya. Mungkin waktu saya SD itu TK gitu masih ada pom bensin yang aspalnya bolong-bolong ada gitu. Tapi rasanya sudah bertahun-tahun sejak saya kerja itu nggak pernah ketemu pom bensin yang jalannya masih tanah kayak gini. Itu harganya berapa itu? Solar harganya 821,7. 16.400 per liternya solar tuh ya. Wih, solar tuh harganya 16.400 per liter rupiah, 16.400 rupiah, 821, 16.400 rupiah, ngoceh 16.000 rupiah per liter solar teman-teman, mahal ya. Tapi dibalik mahalnya, harga BBM di sini harganya murah. Ini super saya nih. Halo. Good. Harga tenaga manusia murah, jadi terkompensasi semuanya murah ya. Termasuk harga pangan murah, produksi sendiri soalnya. Iya, kondisinya kayak gini ya. Ada selesai, sudah selesai nih. Ada yang udah beton gitu. Ini ada isi nitrogen ya. Nitrogen. Oke ya teman-teman, itu ya harga solar 16.400 rupiah, mahal sekali di India. Ini teman-teman, driverku ngisi solar ya. Ini kondisi pom bensin di India. Nanti udah dibukain ya. Dan ini kayak gini bentuknya. Suasananya ya. Masih enggak terlalu bagus seperti di Indonesia. Pom bensinnya sederhana sekali. Masih banyak tanahnya gitu ya. Padahal ini di Gurgaon, kota modernnya. Enggak semua pom bensinnya ini. Jadi memang di India ini harus dipahami sama teman-teman bahwa mereka itu seringkali belum mementingkan kenyamanan, keindahan gitu ya. Yang penting ada dulu gitu. Kalau di Indonesia kan kita nggak mau ya ada pom bensin yang enggak, yang tanah kayak gini ya. Mungkin waktu saya SD itu TK gitu masih ada pom bensin yang aspalnya bolong-bolong ada gitu.
tapi rasanya sudah bertahun-tahun sejak saya kerja itu nggak pernah ketemu pom bensin yang jalannya masih tanah kayak gini. Tuh harganya berapa itu? Solar harganya 821,7. 16.400 per liternya solar tuh ya. Wih, solar tuh harganya 16.400 per liter rupiah, 16.400 rupiah. 821, 16.400 rupiah. Ngoceh 16.000 rupiah per liter solar, teman-teman. Mahal ya. Tapi di balik mahalnya harga BBM di sini harganya murah. Ini super saya nih. Halo. Good. Harga tenaga manusia murah, jadi terkompensasi semuanya murah ya. Termasuk harga pangan murah, produksi sendiri soalnya. Iya, kondisinya kayak gini ya. Ada selesai, sudah selesai nih. Ada yang udah beton gitu. Ini ada isi nitrogen ya. Ada isi nitrogen. Oke ya, teman-teman, itu ya harga solar 16.400 rupiah. Mahal sekali di India.